Okay guys, so assalamualaikum. Korang bersama aku lagi, Arif. Okay, dalam video kali ni aku akan review cerita Night Witch episod 3 dan episod 4. Okay, so seperti biasa, cerita-cerita drama Korea yang baru ataupun drama-drama Korea yang tengah ongoing sekarang ni, drama yang best apa semua, aku akan buat review episod untuk setiap episod. So guys, dalam video kali ni aku akan review tentang cerita drama Next Week. Okay, untuk episod 3 dan 4. So kalau korang yang belum tengok, anggaplah ini sebagai sinopsis and spoiler untuk korang semua. Okay, so okay, kita mulakan dengan episod 3. Okay guys, so seperti yang korang tahu, cerita ni misahkan tentang kembar yang terpaksa menyamar, apa, akak dia terpaksa menyamar untuk jadi adik dia sebagai pramugari. Okay, so kalau korang nak tahu sinopsi dia lebih lanjut tentang cerita ni, korang boleh tengok video aku yang sebelum ni, okey? So, aku akan tinggal link dia atau klik dia kat atas ni, okey? Klik atas ni kalau korang nampak, okey? So, guys, okey. Kali ni episod 3. Okey, episod 3 ni, dia semakin menarik. Jalan cerita dia semakin menarik sebab dia start dengan pergaduhan antara mak perempuan tu, maknanya mak kembar tu, dengan mak mertua dia. Dekat sauna ataupun dekat tempat tidur awam kan, tempat ni. So, start cerita tu dengan pergaduhan antara mak dia sebab diorang bergaduh ni sebab mak perempuan tu marah, mak lelaki tu sebab biarkan bini dia apa semua tidur kat luar ataupun bekerja kat luar seorang-seorang apa semua. Okay, so sampai situ je lah aku akan beritahu. Kalau nak tengok lebih lanjut, korang boleh tengok sendiri. So aku tinggal link dekat bawah ni kalau korang semua nak tengok. Okay, so selain daripada tu, dalam cerita ni dia cerita macam, dia cerita kan, maknanya dia tunjuk suami perempuan ataupun suami Sanhi ni, dia ada perempuan lain, okey? So, perempuan tu umpama pemilik restoran atau pemilik restoran atau pemilik hotel yang bertaraf kira tinggi juga. So, guys, dalam cerita ni dia mengisahkan kes kecurangan suami ni. Tapi, tak ada siapa yang tahu dekat dalam cerita ni. So, hanya lelaki suami dia dengan orang yang perempuan yang curang dia tunjuk. Masa tu, cerita tu dia, suami dia pura-pura buat pergi interview dekat office tu. And then, lepas daripada dia interview tu, dia tunjuk babak dekat mana dia suami tu dengan perempuan yang interview dia tadi buat something dekat dalam office. So, guys, kalau korang nak tahu dia orang semua buat apa, silakan tengok. So, aku akan tinggalkan sedikit gambar sebagai rujukan korang kat sini. Okay. So, seterusnya dalam episod 3 ni juga, jalan cerita semakin menarik. Sebab, jalan cerita dia semakin menarik. Sebab, mak mertua perempuan ni, ataupun mak mertua Sahi ni, duduk tinggal bersama dekat rumah Sahi ni. Okay. So, ini yang menyebabkan keadaan semakin rumit. Okey, aku tahu sebab apa keadaan semakin rumit. Yalah, sebab saya terpaksa menyamar untuk jadi dia punya kakak, seorang pramugari. And then, mak mertua dia ni jenis yang suka sibuk menyibuk. Umpama kalau orang Melayu kata, macam makcik bawang orang kata. Okey, makcik bawang. So guys, memang rasa macam, memang keadaan semakin pening, rusing lah untuk apa Sanhi ni. So guys, memang Sahi ni dia jenis yang baik dan jenis tak kisah apa semua. So dia okey je. Tapi keadaan agak sukar bagi dia sebab, of course lah, mak mertua dia yang jenis macam, kalau korang sendiri pun bayangkan, korang pun pening. Kalau aku tengok bagus macam sakit hati gila, yang suka menyibuk tentang hal dia apa semua and suka cerita bukan-bukan, maknanya berprasangka buruk. Dia kata Sahi ni ada curang dengan lelaki lain apa semua, sedangkan anak dia sendiri yang curang. Oh guys, memang panas cerita ni. Korang memang kena tengok episod 3 kali ni. So kita bincang episod 3 sama-sama kan. So sebab kata review,
Nak kata sinopsis, tak tahu juga nak cakap macam ni. So guys, so keadaan dia macam, eh kalau korang tengok, even kalau aku sendiri pun aku rasa macam baik. Aku tak cerita ni pun aku yang panas. So, jom kita terus ke topik lain. Okay, selain tu dalam episode 3 juga dia ada beritahu pasal. Okay guys, so okay, lupa pula cerita. Okay, kan sebelum ni korang nampak dekat episode 1, episode 2 ataupun sebelum ni dekat dahi yang tengah operation sekarang ni ataupun tengah koma sekarang ni, sebelum tu dia ada mempunyai, dia ada sign satu agreement tentang share house. So korang nak tahu share house tu sebenarnya adalah rumah yang dia kongsi dengan co-pilot, co-pilot tersebut. Ah, co-pilot nama apa? Aduh, siap dah. Rumah tu adalah share house yang dia duduk ataupun rumah co-pilot yang bernama Ujin. So, makna co-pilot lah, co-pilot yang dahi tu suka. So, keadaan memang jadi semakin menarik kat sini sebab okay, mula-mula masa saya pindah tu, masa apa panggil, masa mula-mula sebab kan dia tengah dia cek pasal dengan dengan Wuji ni. So dia macam mana apa panggil, sebab masa tu dia tak tahu lagi yang yang apa, Nahi ni dia punya adik dia ni suka dekat co-pilot ni. So dalam episode kali ni dia dapat tahu yang adik dia ni memang suka dekat co-pilot tersebut. Tapi bila dia teringat balik yang dia banyak buat masalah ke cik pasal dengan co-pilot ni, so dia jadi macam dia macam cuak. Macam mana lah, dia jadi macam betul ke ni lelaki yang adik aku suka ni apa semua. Sebab Sahih ni kan dia sayang adik dia apa, walau apa pun yang adik dia pernah buat apa semua sebelum ni kan. So guys, kalau korang kalau aku pun macam alamak macam mana aku nak buat ni. So okay, kali ni dalam episod 3 dan 4 kali ni, so perjalanan dia macam cerita dia semakin menarik. Walaupun kau ada episod 2, S3 dan episod 4, tapi cerita dia macam dah macam dah sampai mana cerita ni jadi sangat menarik. So okay aku cerita lepas dia jumpa ataupun lepas dia tahu adik dia suka tu. So dia cuak kan. Okay, dalam masa yang sama dia cuba untuk cari lelaki yang apa, minta barang ataupun nak barang daripada adik dia. So dia telah buka phone adik dia and cari ataupun contact semua lelaki. And okay ada satu scene yang sangat best ni. Masa scene yang dia jumpa apa, scene yang okay lah, aku rasa scene yang menarik kali ni, scene yang masa dia panggil. So dia hantar random text kat chat group and dia hantar kalau mana lelaki yang nak apa ni, dia nak bagi barang yang lelaki tu nak, and then dia hantar kat semua. So jumpa kat dia alamat ni kan. So masa tu ada beberapa orang lelaki datang. Masa tu keadaan sangat urara. Kebetulan pula masa tu co-pilot Wujin tu datang and tengok dia dah fikir something yang apa panggil, something yang teruk kan dia fikir. So dia tanggapan negatif kat ni. Tu kan MS tu sangat macam laru. Kalau korang tengok kan, aku rasa pun korang rasa macam celaru kat tengok kat situ. Sebab Sahih ni dia jenis yang macam watak dia jenis macam lurus sikit. Macam lurus sangat lah. Aku macam kenapa macam ni kan. So selain daripada tu, kalau kau nak tahu apa lagi, kejadian yang aku cerita tadi kebanyakan berlaku dalam episod 3. So kali ni aku akan cerita tentang episod 4 pula. Okay, episod 4 ni kejadian yang menarik aku rasa, ataupun babak yang menarik bagi aku masa masa apa ni? Okay. Masa Sahih ni
dia dapat tahu yang adik dia nak kejar jawatan, nak kejar pangkat apa, aku tak ingat. So dia ambil flight penerbangan pendek lah, penerbangan sekejap. So yang lelaki ni, co-pilot ni, sebab dia nak lari daripada, ataupun dia tak nak duduk kat rumah terlalu lama sebab ada perempuan tu, so dia ambil penerbangan pendek. So sebab dia, sebab patutnya dia cuti masa tu, tapi dia tak nak cuti sebab dia tak nak duduk kat rumah tu sebab dia rasa macam bahaya. And then bila rasa bahaya, lepas tu so dia pergi ambil penerbangan pendek juga. Dia tak tahulah, kebetulan perempuan tu ada juga dekat Sahih ni, ada juga kat dalam penerbangan tu. Oh, ada juga, ada sekali kan. So pilot yang dengan Wujin tu, so dia orang menyakat lah sebab tu member ayah dia juga kan. Dia menyakat macam-macam. And then dekat dalam flight tu dia berlaku satu peristiwa, macam makcik tu dia muntah-muntah apa semua dalam flight kan. So macam kau tahu lah, Sahih ni kan jenis baik sikit apa semua. So dia bersihkan apa semua, muntah makcik tu apa semua, dia layan baik. Lepas tu dia beli, dia bagikan sandal apa semua kan dekat makcik tu. So co-pilot Uji nampak lah. So dia macam terfikir, uish, dia mungkin ada apa panggil side yang baik juga dalam diri dia ni apa semua kan. So sebab dia tak tahu lagi tu yang Sahih. Sebenarnya Sahih ni memang baik apa semua. And then dia jadi macam, oh, asyik terfikir sikit kan. Aku pun And then lepas habis flight dia dah sampai dekat Jepun, dia orang stay dekat hotel kan. Dia cakap apa ni, dia stay dekat hotel tu, ni ikut macam cara lah, macam alah, yang minum teh apa semua, dia pergi berdua apa semua. Ha, dekat masa tu dia orang tengah biasa minum teh apa semua kan. Lepas tu dia punya, entah macam mana, teh tu tertumpah dekat bunci ni, co-pilot ni. And then kebetulan, bukan kebetulan, memang mak mertua dia dengan adik ipar dia sengaja call masa tu. So lelaki tu ada kat situ, lelaki tu tengah marah dengan dia apa semua. So kat situ katoy yang dia ada dengan lelaki tu. Biasalah mak mertua dia ni dengan adik ipar dia ni, mulut mulut bawang sikit kan, mulut makcik-makcik bawang. So dia orang screenshot apa semua tunjuk kat lelaki dia. So lelaki dia ni pun acah-acah pura-pura nangis. Aduh, geram betul aku. Kalau korang pun memang geram lah. Ay, kalau aku. So dekat dalam cerita ni sebenarnya dia banyak tunjuk tentang macam apa orang panggil, orang ni, orang selalu ambil kesempatan dekat atas kebaikan seseorang kan. So aku rasa pun aku pun santai dia orang ambil kesempatan atas kebaikan aku. Aku rasa baik aku ni kan. So tunggu semasa tu dia tunjuk. Lepas tu dia balik rumah apa semua, mertua dia dengan adik ipar dia buat marah apa semua. Dan lelaki dia buat nangis apa semua, yang pengsan ke apa entah. Ih, sekabut tu lah aku tengok. Ish. So dia pun minta maaf apa semua, dia nangis semua. Padahal lelaki dia yang curang. Oh damn. Aku rasa kan mungkin jalan cerita kali ni, ataupun akan datang, lelaki dia curang apa semua, and Sahih ni mungkin akan betul-betul jatuh cinta dekat co-pilot ni. Aku rasa macam tu lah. Okay. Sambungan yang episode 3 tu yang aku cakap, yang Sahih ni betul-betul nak cari orang yang buat adik dia macam tu. So aku rasa okay, dia ada jumpa sebenarnya. Dia dah hampir jumpa. Dia dah masuk kereta tu, ada buku-buku tu. Lepas orang tu tolak dia balik, dia sempat selam ambil dashcam kan, kamera kat kereta tu. So masa dia tengah cari, dia okey lah, dia dah cari, dia dapat dashcam tu. Dia nak cuba cari tempat ataupun nombor tu dekat mana apa semua. And then dia dapat tu dengan bantuan anaknya CEO company airlines yang dia kerja sekarang ni. So diorang ni sebenarnya dia boleh kata baik juga sebab macam korang tengok, anak CEO tu memang suka dekat Sahih tu. Dia dapat nombor, dia tengah call pula pakai handphone anak CEO tu. Ada bapak dia tengah call pula situ. So terputus lah kat situ cerita dia.
So guys, aku macam kau nampak ni aku letak gambar ni. So dia kena cari apa semua. Apa? Mak tiri dia dengan adik ipar dia sebenarnya dekat ujung-ujung episod 4 ni dia tengah plan sesuatu. So aku tak tahu apa yang mak tiri dia tengah plan. Mungkin korang rasa apa dia? Kalau korang rasa korang tahu apa dia, kau komen dekat bawah ni, okay? So guys, apa dia korang rasa? "집안 시끄러운 거 질색이라 나섰을 뿐입니다." 도희 씨는 제 심장에 각인됐어요. 제 마음속에 들어온 여자는 도희 씨가 처음이에요. 뭐가래 나쁜 놈아! 우와, 박력전이에요. 반전 매력. 내가 딱 좋아하는 스타일이에요. 아니 근데 누구한테 이래요? 이 adalah hujung-hujung episod 4. Okay guys. Okay, korang rasa korang tahu apa yang terjadi dekat Sanhi episod seterusnya, okay? Sebab apa, co-pilot Woojin ni dia tengah jogging-jogging sampai depan rumah, dia nampak Sahi tu dengan lelaki yang dia cuba call tu. Aduh, ngantuk tak, dah baru tiga setengah dia cuba call tu. So dia ingat orang tu cium, sekali dia nampak lelaki tu tengah tutup mulut perempuan tu, Sahi tu. And then tadadada, bersambung. So guys, so korang rasa Woojin memang akan selamatkan Sahi ni? So lepas tu apa yang berlaku? Menarik juga. Aku malas nak fikir apa berlaku, sebab otak pun dah ting tong ting tong dah pukul berapa dah ni. Okay, kita sambung dalam video seterusnya ataupun bersama aku lagi dalam review seterusnya untuk episod. So ni cepat, so episode 5 dan 6, okay? So guys, hope korang semua enjoy review ni enjoy dan selamat menonton cerita next week, okay? Okay, good night and selamat malam. So hope korang enjoy, link kat bawah macam biasa. Aku tinggalkan link untuk cerita tu kat bawah, kat video ni. Okay, bye-bye.